Pemirsa, apel operasi ketupat lodaya digelar di Dom Balai Rame Soreang Kabupaten Bandung Senin siang. Ribuan personil dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan unsur lainnya akan disebar di jalur-jalur mudik di wilayah Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan adanya petugas berjaga di jalur mudik, masyarakat yang akan mudik bisa aman, lancar selama perjalanan. Senin siang 17 April 2023, aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan unsur lainnya menggelar apel ketupat lodaya pergeseran pasukan ke jalur mudik di wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 1.672 petugas siap mengamankan jalur mudik selama operasi ketupat berlangsung. Petugas ini nantinya disebar di pos-pos pelayanan yang sudah didirikan sejak pekan lalu. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, pihaknya sudah siap dalam melakukan operasi ketupat lodaya ini, baik di segi personil maupun infrastruktur, sehingga masyarakat yang akan mudik bisa aman serta lancar saat melintasi jalur selatan Cileunyi Nagreg. Kegiatan hari ini, kita telah melaksanakan apel gelar pasukan. Personil, baik itu TNI, Polri, dan pemerintah daerah, sejumlah 1.629 personil. Yang terdiri dari 955 personil Polresta Bandung, kemudian TNI-nya 115, Satpol PP-nya 100, dan sisanya ada Dishub, Damkar, BPBD, kemudian Senkom, dan mitra Polri lainnya. Dan di sini kami menyampaikan agar himbauan-himbauan seperti tahun lalu mudik, kendaraan harus layak kendaraan jalan, musim hujan wipernya harus mampu untuk membersihkan air dari pandangan. Yang kedua, pengemudinya juga harus dalam kondisi yang prima. Yang ketiga, pastikan rumah dalam keadaan aman ditinggal dalam perjalanan mudik. Keempat, e-tol ini mohon untuk dipastikan saldonya cukup agar tidak membuat macet berkepanjangan. Yang kelima, ini minta tolong. Saya minta tolong kepada para Babin Kamtipmas. Yang berbeda dari tahun lalu, saya minta tolong kepada para Babin Kamtipmas agar menginformasikan kepada warga masyarakat, bagi yang rumahnya ditinggalkan dalam keadaan kosong, yang mobilnya ditinggalkan di dalam rumah atau di depan rumah, baik yang motor roda dua atau mobil, silahkan dititipkan kendaraannya di Polresta Bandung. Petugas mengimbau masyarakat yang akan mudik agar mempersiapkan diri dan kendaraan yang akan digunakan dengan baik agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa terhindarkan. Selain menempatkan personil di jalur, petugas kepolisian pun memantau arus lalu lintas melalui CCTV sehingga jika terjadi kepadatan arus akan segera dilakukan penanganan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.